Tapi saya sekarang kena nih. Aduh, saya kira berapa real? 1000 guys, kayaknya 1000 real. Oh, 1000 real itu uang Indonesia 4 jutaan, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jumpa lagi di vlog saya Khairul Azam Al Farizi. Teman-teman, alhamdulillah sekarang saya sedang berada di salah satu distrik di Kota Jeddah, yaitu di distrik Haisalamah. Di mana tempat ini ada satu taman yang terbengkalai dan ternyata sekarang dibangun menjadi taman yang begitu indah dan juga disediakan fasilitas olahraga juga. Bisa kita lihat di sebelah kanan dan kiri saya, dan saya juga sedang mencoba salah satu alat olahraga ya. Kebetulan banget teman-teman, saya sudah lama sekali nggak olahraga, jadi ada tempat seperti ini sekarang saya insyaallah jadi setiap hari ini datang ke sini karena di sini gratis ya. Kalau ke tempat-tempat fitness di sini agak-agak mahal ya Sir ya. Berapa Sir satu bulan? Wah, kalau kita ngambil yang fitness time itu dia per 3 bulannya 1.300. 1.300 uang Indonesia berapa? 5-6 juta. 6 jutaan ya. Di Indonesia berapa, guys? Saya nggak tahu. Nah, kalau ini ada sih fitness yang sebulan 300. Tapi nggak tiap hari. Mungkin nggak ada pelatihnya. Kita juga nggak tahu kan. Oh, gitu. Wih, di sini juga ada ini nih, teman-teman. Ada apa nih ya? Ada yang ketinggalan kacamata nih, kayaknya. Tapi ini kayak ini kacamatanya, kacamata ini teman-teman, kacamata Cina yang 10 realan. Wow. Saya kira kacamata bagus sih. Sini si Agil lagi nyoba wahana juga. Ini memperkuat urat paha nih guys. Urat paha ya. Inilah kita masih mau jalan. Ini kesana panjang banget teman-teman. Jadi ini dulu taman yang nggak dipakai dan sekarang oleh pemerintah Saudi dibangun menjadi tempat olahraga seperti ini. Jadi ramai guys. Masya Allah. Ini komplek kesana perumahan ya. Ya beginilah perumahan orang-orang Arab. Apartemen kayak gitu ya. Modelnya apartemen dan ciri khas perumahan orang Arab itu di atasnya itu ada apa namanya, ada lampu-lampu gitu ya. Karena kalau orang Arab itu apa sih namanya, kalau lagi ada acara itu pasti di atas sutuhnya teman-teman, di atas loteng lah kata orang Indonesia. Makanya di samping-sampingnya itu pasti ada lampu tuh. Ada lampu juga kan, lampu-lampu kecil. Rata-rata semua rumah-rumah orang Arab gini ada lampunya teman-teman. Tuh, semua di atasnya ada lampunya karena kalau ada acara azimah, kumpul-kumpul itu di atas loteng biasanya. Dan kayak gini, ini kerjaan sopir di Arab ya. Kalau pagi-pagi ngelap mobil. Saya masih ingat banget saya ketika jadi sopir dulu ya, kerjaannya setiap hari kayak gini teman-teman. Miris banget deh pokoknya waktu jadi sopir itu. Kerjaannya ngelap dan kerjaannya itu dimarah-marahin sama majikan mulu tiap hari. Gimana kita mau lomba lari? Yuk, bukan lomba lari. Enggak lomba lari, yuk. Yo. Ayo Gil, ayo Gil, pokoknya kamu harus ikut Gil. Sampai mana aja? Iya. Tapi titik terakhir sampai. Yalah. Oke, nanti start duluan dah. Jogging, ini balap lari. Habis ya? Ini jogging sampai ke mobil. Ya. Sampai kemana nih? Sampai situ aja tuh. Anak ke? Perosotan. Oke. Siap. 3, 2, 1. Yuk. Tunggu. Start. Yalah. Ini dulu. Yang serius Gil, kamu yang ngajak olahraga. Dia nih guys, dia yang ngajak olahraga tapi dia yang gak serius. Wih, cewek-cewek Arab guys. 3, 2, 1. Ha ha ha!
Padahal saya belum serius larinya nih. Nih, di sini ada tempat olahraga juga. Capek guys. Masya Allah. Capek. Guys, ini olahraga nggak tahu saya olahraga apa ini. Cuman si Agil pikirannya ngetes aja kalau udah gitu. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ini biarin kuat urat-uratnya guys. 23, 24. Oh salah. 25, 26, 27, 28, 29. Turun. Kita dilatih guys. Dilatih kita guys. Ayo. Oh awalnya Ustadz Ajam nih salah. Terus datang salah satu mungkin dari Hindi atau dari Sri Lanka. Disalahin nih. Yang benar seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3. Mantap. Capek gitu. Apa yang kerasa Ustaz? Pinggang gitu. Ini apa nih? Ini melatih urat-urat nadi. Orang itu pacaran tadi. Masa? Wah, Aisyah, masa. Tuh. Wah. Ini kayaknya mau terbang enggak saya ini gitu. Saya mau terbang guys. Saya mau olahraga merut kecilin perut ini. Ustaz Basir olahraga aja. Ustaz Basir. Lihat Basir aja, lihat Basir aja. Berapa itu Basir? Berapa itu Basir? Baru 5. Di rumah aja. 20. Saya coba. Bisa ngalahin Basir enggak? 20. Ini bebannya 20, udah 20 saya. Terlalu besar bebannya nih, guys. Saya enggak mau. Pokoknya saya enggak mau kalah sama Basir. Berapa target? Basir berapa sir? 20, antum 30. Bener enggak sir ini gini? Betul. 1 go. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ini pemain masa bola timnas. Masa beneran 20 sih? 20. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Perut guys. Iya perut bareng kecil. 18. 1 lagi. Apa 30 dia targetnya? Ah, penting sama sama Bas ya. Giliran Agil. Giliran Agil. Enggak usah sok pakai baju merah. Boro. Cepat. Boro, kita harus lomba bertiga. Saya enggak punya sepatu, guys. Enggak apa-apa. Enggak ada alasan, guys. Sakir ya, guys. Satu. Oh. Ya. Sampai napang guys, jangan setengah enggak boleh. Gimana nih kalau enggak kuat langsung berhenti? 5 6 7 7 terus 10 udah 8 10 8 10 gimana babani sah. Ayo. Aduh. Kalau enggak dipaksa enggak bakalan bisa, guys. Ayo cari mana lagi? Agil, ini Gil. Bareng mau Gil. Sah. Lulu Aisyah kena dikit kena. Ini berdua. Agil ini kalau enggak dipaksa enggak bisa. Berdua. Satu ya. Berapa? 1 menit aja. Ya. Tuh. Cek, jangan.
Taku. Gas. Sih, rul. 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 Gimana Zat Agil? Kok antum berhenti duluan ya? Itu rese itu. Orang santai malah terburu-buru. Sekali lagi. Santai dulu. Kapan bisa kurus itu? Aduh. Nah, itu Gil. Ini Gil. Ini. Duduk. Tarik ke bawah. Oh, gampang kali. Sampai ke bawah, Gil. Oke, terus. Wih, ini kasingannya makin bagus ini. Aduh. Direm mari sa. Gak ada yang sampai 10 baba nih sa. Ayo basir berapa dulu? Basir berapa nanti Agil juga samain. Ya. Tuh. Dulu. Begini ya. Kebalik bola sir tangannya begini. Gini. Kali. Enggak gini. Oke. Tuh. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 tambah sama Aisyah sini sah 20 guys ya 20 enggak boleh kalah sama Basir guys ya tuh kekencangan berarti iya tuh 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ini berarti tergantung dari berat badan sih iya kalau saya kan ringan tapi harusnya emang ini dibawa santai nah guys kita akhirnya sudah selesai. Kita sudah selesai dan barusan kita terkena denda ya. Kita kena geramah kata orang Arab. Karena barusan kita habis olahraga. Sebentar doang nurunin dari sini ke sini. Tiba-tiba ada polisi lewat dan dia minta ID kita ada di identitas Arab di Komah. Langsung dia tilang, dia foto KTP kita dan apa tawakalnya punya Mas Agil. Enggak tahu nih tawakal Allah apakah nanti kita datang SMS tilangan atau tidak. Semoga aja cuma menggertak aja. Karena yang lain banyak sih yang enggak pakai masker. Cuma napasnya kita aja pas lagi ketemu sama polisi. Habis lari. Wes ya, habis lari kita langsung turunin masker. Tiba-tiba ada polisi. Makanya buat teman-teman hati-hati dah. Padahal saya selalu ngingetin teman-teman buat selalu jaga jarak dan pakai masker. Tapi saya sekarang kena nih. Aduh, saya kira berapa real? 1000 guys kayaknya. 1000 real. Wah, 1000 real itu uang Indonesia 4 jutaan, guys. Saya kira cuma ditanya Igoma. Sama. Tapi saya udah ada firasat tuh karena ngelihat Kang Mamat. Tapi polisinya barusan enggak pakai Kang Mamat juga tuh. Aduh, parah. Ya udahlah, cuman kita berharap itu cuma gertakan doang. Oke deh teman-teman, hari ini kita udah keluar keringet, alhamdulillah bersama Mas Agil. Tapi Mas Agilnya yang semangat di awal, ternyata pas nyampe ke tempat olahraga dia yang nggak semangat buat lari. Oke teman-teman, sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh juga nggak pakai masker.
kalau mau nyari orang-orang yang nggak pakai masker tuh di depan, nggak pakai masker orang tuh. Rata-rata nggak pakai masker.